Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini, tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garante pasien kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang saat ini tidak, besok, lusa, minggu depan bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan-kepentingan subjektif, buanglah kepentingan-kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita.